ya. Terus observasi terhadap UMKM ini bertempat di tepian Tanjung Selor, samping Labuan Beso. Di sini saya Rohan Edwin Rukang, NIM 2020 dari mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hadjianto Negara Mahasiswa Yogyakarta, akan mewawancarai salah satu seorang narasumber yang bernama Pak Erik sebagai owner dari Bakso 35. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Asyar, SLSEMM. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya sudah tanya. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang waktu ini? Kurang lebih 11 tahun. Kenapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang waktu ini? Karena enak sih daripada mangkal. Iya, soalnya kalau mangkal tuh kita harus menunggu dulu lah, tentu sebenarnya cukup dulu lah. Mana biasa mendapat kebutuhan mangkal enak? Kalau siang kita makan masaknya, nanti yang kita keliling, itu satu kaki, maka lima sahur saja. Masa sore. Kalau boleh tahu, Bapak berjalan jam berapa terus selesai itu? Kalau mulai aktivitas jualan pagi, mulai jualan jam 11 sampai jam 8 malam. Tidak, kalau 24 jam harusnya kurus. Modal, seperti yang terkenal kalau api ya, sekitar 400-500 awal pertama dan di yang lainnya. Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan di program ini? Ya, kondisi kalau cuaca bagus itu bisa lah, kalau tidak bagus 400 keuntungan. Kalau boleh tahu, apa Bapak yang juga menjalani sendiri atau ada keluarga yang bantu? Ada keluarga yang membantu di rumah. Kalau sendiri nggak sama jualan makanan seperti ini. Bapak tidak ada rencana membuka tempat usaha? Rencana sih ada, tapi modalnya belum ada. Apa harapan Bapak ke terhadap usaha? Ya, harapannya jualan bisa enak seperti sebelumnya, seperti ada corona ini dan seperti yang tahun lalu. Gitu. Jualan enak banget daripada kayak gini. Terima kasih atas semua jawaban Pak Erik. Semoga usaha yang Bapak bangun bisa sukses di sana. Oke, terima kasih.